Saat mengunjungi sentra vaksinasi massal LDII di Padepokan Pencaksilat Persinas Asad Ponpes Minhaju Rosyidin, Pondok Gede pada Kamis 9 September, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar dalam mengendalikan resiko terpapar COVID-19. Namun demikian, masyarakat tetap harus menaati protokol kesehatan. Berikut pernyataannya. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada LDII yang telah ikut menjadi pionir di dalam gerakan vaksinasi yang sama-sama sudah kita lakukan pada bulan-bulan ini. Vaksinasi ini sebagai ikhtiar kita di dalam mengendalikan risiko bila terpapar COVID. Kita tahu bahwa vaksin tidak mencegah penularan, tetapi vaksin mencegah pemberatan bila tertular. Karenanya, walaupun sudah vaksin, tetap harus mentaati protokol kesehatan. Karena mentaati protokol kesehatan ini salah satu usaha kita mencegah penularan. Dan dengan sudah divaksin, insya Allah, kalaupun terpapar, gejalanya ringan, bahkan tanpa gejala. Jadi kepada LDII saya sampaikan terima kasih yang telah menjadi garda berikutnya khusus tempat ini. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.